Tuh. Ini namanya Ubed. Manggilnya Teteh Ubed. Jadi Teh Ubed dari kemarin Ubed ini memperhatiin ini. Dari mulai sakit. Soalnya udah puyeng-puyeng dan enggak bisa bangun, enggak bisa kerja. Kemarin Bunda tuh naik taksi pulangnya. Siapa? Aku. Enggak bisa jalan udah. Masuk dari McDonald's. Cuma 30. Cuma berapa ya? Berapa? Dari Altona? 32. Dan dari sono dari McDonald's. Iya, enggak mahal loh. Mahal loh. Mahal murah maksudnya dari murah. Altona ke sini. Sudah dapat makan dulu, kemarin enggak bisa makan, dia enggak nafsu makan. Mm-mm. Sekarang nafsu makan ya. Lagi nemenin maknya yang sakit. Bunda kangen, iya sayang. Ini makasih buat cabenya ya. Pedes bener. Cabe sambal nak. Nak sambal nan. Pedesnya menampar. Sehat selalu ya Bunda, makasih sayang. Makan pakai lauk apa, Korla? Pakai ini, Win. Kepingin makan bebek goreng. Makan pakai bebek goreng. Enggak, begitu minum obat langsung sakitnya dikeluarkannya ya. Iya, terus minum air jahe kan? Mm-mm. Air jahe sama peppermint. Makasih Kevin. Sehat-sehat mama. Tanya, kalau masuk ya di mana? Mama juga bisa ini kan? Pas sampai di sana, udah puyeng-puyeng kepalaku kan? Tambah lah. Duduk aku di meja gini melamun ya. Tiba-tiba ada lagi anak-anak Bunda. Bunda minta foto dong. Udah maknya demam-demam. Panas. Ngarin. Foto mak. Aduh ya Allah. Ya gak apa-apa lah. Saking sayangnya pengen ketemu Bunda. Mm-mm. Udah lama. Di Indonesia. 2 minggu, 3 minggu orang Hamburg pada kehilangan. Mm-mm. Jadi pada nyari ke McDonald's. Fotonya gak satu gaya, 4 gaya. Aduh. Tapi kelihatan sih di foto emak ini gak ada ekspresi. Tadi pagi bangunnya jam berapa aku ya? Jam berapa bangun? Minum obat. Malam tidur kan? Mm-mm. Kalau orang udah sakit, orang kalau udah mulai sembuh pasti kan nggak mau nggak nap tidurnya nggak banyak lagi kan? Iya, kemarin kan itu nyenyak kan, abis minum obat. Bagai ulam melingkar gitu kan? Iyalah. Kesentak jam setengah lima kesentak. Oh, udah kebangun. Terus nggak bisa tidur lagi tuh. Berarti udah ini kan aku tinggalin itu kan minum obat. Mm-mm. Terus udah keringet banyak keluar kan? Mm-mm. Terus emak tidur lagi. Udah aku tinggalin sama Rani biar emak istirahat. Pokoknya abis keringat itu emak tidur lagi. Mm-mm. Sampai pagi lah jam 5 itu kebangunnya. Sampai jam 4. Terus sarapannya tadi jam berapa makan bubur? Jam 10. Oke. Terus minum obat? Asik sepoyongan kan. Ya pas aku datang udah teriak. Mm-mm. Udah bisa, oh udah sembuh nih kataku. Emak gue udah bisa teriak. Udah dikenalin bunda tadi. Kenalin apa? Hah? Kenalin apa? Jadi lapar. Asal. Tiba-tiba pengen makan ayam bebek, ayam goreng. Pijit-pijit dikit. Mm-mm. Di obat. Oh, itu minyak kayu putih kemarin? Iya. Itu minyak kayu putih? Iya. Tambah lagi gak? Enggak lah, kenyang.